Tantangannya, aku seorang newbie harus kalahkan Ender Dragon tanpa baca guide. Hanya saja, aku bisa baca komen-komen dari kalian untuk panduan. Jadi apakah aku bisa kalahkan Ender Dragon dengan bantuan kalian? Mari kita lihat. What's up guys, kembali ke Buta Minecraft. Kita di part ini akan coba membuat peralatan-peralatan dari batu. Simple, tapi kita tahu bahwa kadang sesuatu yang simple malah sulit. Let's go lah, let's go lah, let's go lah, let's go lah, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Okay guys, jadi yang sedang kalian lihat ini sebenarnya adalah part 4. Jadi begini ceritanya, aku ngerekam part 3, tapi ternyata recordingnya ada yang salah. Jadi patah-patah banget. Coba lihat deh. Ini yang kayu-kayu apa aku buang aja ya? Karena kan udah nggak pakai. Ah! Kok ada kamu? Aduh, padahal banyak sekali hal yang seru yang terjadi di part 3 guys. Tapi nggak apa-apa, aku buat rangkumannya biar kalian tidak ketinggalan tentang apa yang terjadi. Ini rangkumannya. Oke, jadi pertama kali aku keluar dari rumah, aku langsung dibunuh sama creeper yang tiba-tiba meledak di belakangku. Creeper, kok kamu nggak mati? Anjir! Ada creeper di belakangku. Habis itu, aku melihat ada NPC di atas rumah. Hai, apa aku bisa... Oh, Wandering Trader, kamu trader. Dan tak lama, aku mati lagi karena ada Enderman yang tiba-tiba muncul. Eh, apa itu? Wow, 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 apa itu? Apa itu? Wow, 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 apa kamu? Ah! Tapi begitu aku spawn, aku langsung hajar Enderman-nya. Gak ada ampun. Mampus! Habis itu, aku balik ke gurun pasir dan ngelihat ada piramid. Aku coba menjelajahi, tapi nggak sengaja ngaktifin perangkapnya. Halo? Wah! Tapi hey, untuk waktu beberapa detik aku sempat punya diamond. Nah, habis itu aku kembali menjelajahi goa dekat rumah yang ternyata dipenuhi oleh creeper. Oh Tuhan, 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 Tuhan! Dan itu yang terjadi. Oke, terima kasih narator Taksu. Dan sekarang di sini kita akan lanjut mencari iron. Karena sekarang aku udah punya peralatan yang terbuat dari batu semua. Dan sekarang kita akan mencari iron atau besi dan membuat peralatan-peralatan dari besi itu. Oke, let's go. Oke, jadi kita akan masuk ke gua yang... Hah? Siapa itu? Siapa itu? Oke, ini orang baru. Kamu baik atau jahat? Oh, what? Kamu kurang ajar, kamu siap? Kamu siapa tuh dia menyerang aku? Oh buset. Aduh, ini racun gimana ya? Aduh, kayak kemarin ada yang nge-komen gimana caranya biar racunnya biar gak keracunan. Oke, mari kita cari ironnya. Oke, di sini dalam sini kita sempat nemukan iron. Tapi ya Okay, ada creeper. Tapi gak apa-apa aku. What the fuck. Oh my god. Kenapa rame banget. Rame banget. Gimana sih kalian menjajahi gua kalau yang di dalamnya itu sebanyak-banyak sekampung gitu. Okay, zombie, kamu melawan aku. Ayo kita bertarung. Let's go. Kamu kira aku takut apa? Aduh, aku sudah terlalu lama dibully kalian. Sekarang waktunya aku memberontak. Mampus! Aduh, aku udah mau sekarat. Tadi di komen ada yang mau makan ini dulu katanya. Kayaknya itu ide yang buruk, tapi ya sudah biarlah. Itu artinya apa guys, aku... Ada-ada aja. Okay, kanan atau kiri. Itu iron. Tunggu. Itu iron. Let's go. Okay. Ya elah, cuma dapat 3. Pelit banget. Oh, ini game. Apa itu? Lu ngapa itu? Kok kayak ada warna biru? Apaan tuh? Yang
ambil aja. Dan itu adalah lapis lazuli, apaan tuh? Aduh, banyak yang gak tahu aku. Guys, coba komen di bawah apa tuh yang aku telah dapatkan. Oke, okay, kita punya 12 raw iron. Oke. Okay. Aku gak tahu ini buat apa, tapi kita... Oh, aku dapat level. Oke, okay, gak tahu apa itu, tapi oke okay lah. Iron lagi. Coba aku coba cek and recheck. Wait, di atas tadi ada sesuatu. Bukan, let's go. Kau kayak ngeliat cahaya ya. Karena itu cahaya itu adalah dari lava. Oh, udah aku hampir jatuh dari situ. Apaan tuh merah-merah? Aku gak tahu itu apa. Aku gak tahu ini yang aku gunain sebagai tanja, sebagai lindasan itu apakah penting atau enggak. Guys, apakah aku terlalu dalam nih? Wow, what the... di mana kita? Ouch. Wow. Oke, okay, oke. Okay. Bismillah, bismillah. Let's go. Mantap. Mana kau? Tadi aku lihat ada. Tadi banyak aku lihat ada musuh di sini. Wow, di sini luas sekali. Makan dulu. Hey, halo, apa kabar? Oke, aku nggak tahu kemana lagi nih. Coba aku terakhir lah ke situ. Hats, jangan kena lava. Kamu jauh banget, Iron. Oke. Okay. Cuman satu, serius. Jauh ini cuma dapat satu. Oh my god, ya Tuhan. Oke lah. Oke, okay. Sebenarnya merah itu apa sih? Oh, ya aku belum pernah ngambil tuh yang merah. Ambillah satu. Aku enggak tahu ini buat apa. Lama sekali. Apaan ini? Oh, enggak bisa aku ambil ya? Apa enggak bisa pakai stone pickaxe? Pergi kembali. Nanti kita akan coba jelajahin tempat ini lagi, guys. Tapi untuk sekarang kita harus kembali. Oke, harus buat jalan yang benar. Keceduk. Let's go. Kita kembali ke atas. Kembali ke atas. Oh, ternyata ada raw iron di sini yang... Oh, ada lumayan banyak. Oh, banyak juga. Oh, oke. Okay. Oh, banyak. Banyak sekali. Oh, ini. Oh. Mantap. Oh, masih ada. Oh. Oke lah. Rezeki, guys, rezeki. Ah, mantap lah. Mantap. Ini aku buat celah dulu. Oke, kita balik lagi ke atas sekarang. Kembali ke atas, guys. Ke atas. Hop, oke lah. Mumpung kita tidur, kita bakar wireless ini. Kita kayaknya ada persediaan kayu. Ah, itu dia. Apakah satu kayu satu bakar iron? Segitu deh. Kita tidur. Oh Tuhan. Oke lah. Shield. Gimana sih buatnya shield? Tapi aku udah bisa buat armor nih. Buat armor aja kali ya. Oh, itu perlu 5 untuk kepala.
8 raw iron. Ya butuh 24 iron untuk bisa full equipment. Oke lah, gak apa-apa. Oh, tunggu, ini cukup, ding. Cukup. Boom. Oh, guys, aku punya armor. Yoi. Mantap, guys. Aku ada armor sekarang. Aku kayak apa tuh? Prototype suit-nya Iron Man di Iron Man 1 ya. Tapi oke. Okay. Ah! Salah satu komen yang bilang aku harus, oh, ini maksudnya. Oke lah, oke. Itu bisalah. Mantap. Oh, ho, ho. Tunggu, aku mau ngapain sih? Oh. Wait, waktu itu dual wielding mencet apa ya? F. Yoi, keren banget. Mantap guys. Aku kayak kesatria, mantap banget. Gila, ini keren banget guys. Oke, sekarang kita butuh yang namanya Iron Staff namanya. Tapi untuk pertama kita perlu buat stick yang cukup banyak. Dan aku rasa kita butuh pedang dulu. Itu prioritas. Dan kita butuh Iron Pickaxe karena kita bakal banyak miningnya. Cool. Coba kita tes lawan dia. Oh, ho, ho. Mampus, kalau aku punya shield, panahmu tidak akan melukai aku sekarang. Kecuali aku lupa pakai shield atau kamu nyerang aku dari belakang. Guys, aku udah mulai pede sekarang. Berkat kalian, peralatanku udah mulai lengkap dan aku siap menjajahi goanya. Sebenarnya udah ngejajahin sih, tapi sekarang ngejajahin lebih dalam lagi. Oh, apa itu? Oh, ternyata kelelawar. Kayak mending kayak gini deh. Karena panah sesuatu yang aku mungkin jarang gunakan untuk saat ini. Karena aku lebih suka mendekati musuh dan menghancurkannya di depan aku. Terakhir kita gak bisa dapetin apapun yang merah ini. Mungkin karena pickaxe-nya masih batu. Bebas sekarang. Headstone dust. Buat apa itu? Oh, apa itu? Apa itu skeletal warrior? Archer. Bisa lah aku ngelawan mereka. Oh. Mantap, aku jago sekarang. Aku jago. Apakah aku bisa berhasil ngeblok ledakan tadi? By the way, ini tempat luas sekali ya. Jujur aku bingung ngapain sekarang. Kayaknya iron udah cukup deh. Apa aku coba cari diamond? Aku juga ingin coba ngejelajahin gurun pasir yang aku temukan kuil itu. Kayaknya itu menarik kalau aku nemuin kayak kuil-kuil juga. Oh, bentar, ada iron di sana. Ya, aku harus ingat. Oh, itu emas. Kayaknya emas deh. Iya, emas. Emas dipakai buat apa, guys? Kamu menyerang aku dari belakang. Kurang ajar. Ouch. Oke lah.
Ayo, gimana turunnya kamu? Sotoy sih, naik-naik gitu. Kalian biasanya kalau menjajahi gua, apakah bawa tempat tidur? Nggak mungkin bisa tidur di gua juga ya. Jadi bolak-balik terus ya. Tapi ini aku udah cukup dalam menjajahinya. Jalan. Oh, what? Aku salah. Oke. Aku nggak ngeliat ada sesuatu di bawah sana. Mari kita jangannya agro endermannya. Dan kita balik aja. Sebenarnya ini udah cukup dalam ya kita menjajahinya. Apa aku coba cari gua lain? Atau aku terus menjajahi gua ini? Nggak tahu ya. Aku benar nggak tahu. Kira-kira udah malam gak ya di luar? Aku rasa sih udah malam ya, karena udah cukup lama kita menjajahi gua ini. Oh iya, udah malam. Let's go, balik. Itu bulannya tuh. Aku melihat cahaya bulannya. Dan aku melihat banyak sekali monster di sini. Saatnya kita lari kembali ke rumah. Semoga aku nggak lupa mengunci pintu. Oh, aku tidak lupa. Terup. Oh, by the way, aku ingin memperlihatkan kalian ke tempat yang aneh itu. Mari kita jajahi tempat itu. Ada yang bilang aku jangan nge-sprint ya, karena akan menghabiskan apa? Akan mengurangi hungerku. Tapi nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa lah. Kadang kita harus mencari tantangan untuk bisa maju. Nah, itu dia guys. Yang aku lihat itu apa ya? Jadi penasaran. Coba kita jajahi. Apa itu? Kayak U gitu. Kayaknya, apakah itu portal ke dunia Ender itu? Oh. Oke. Apa ada yang bisa aku ambil kah? Oh, apa yang telah aku lakukan itu ide yang oke. Jadi jangan lakukan itu Taksu, jangan lakukan itu hal yang bodoh. Tapi itu portalnya ya. Oke guys, jadi kita sudah mendapatkan arahan atau setidaknya petanda untuk bagaimana kita bisa masuk ke dunia portal itu, atau setidaknya itu yang aku kira ya, ke dunia Enderworld itu, dan apa ya, aku nggak tahu sebutannya. Pokoknya dunia lain, portal lain, dunia lain deh, dimana kita bisa melawan Ender Dragon. Atau itu bukan portal ke Ender Dragon, aku nggak tahu. Coba kalian komen di bawah bagaimana aku ke Ender Dragonnya. By the way, sekalian mumpung aku di sini, coba aku jajahin tempat-tempat ini. Oh, di sini banyak yang hijau-hijau. Apa itu? Apa yang aku... Pumpkin. Oh, kenapa kayak gak ada apa? Oh, itu never mind. Itu ada binatang. Aku hampir nanya, ini binatang-binatangnya mana? Cukup banyak ya. Saatnya aku stalking daging. Aku stalking daging. Apakah aku mengancam ekosistem dengan membunuh banyak binatang di sini? Mungkin. Tapi kah aku akan berhenti melakukannya? Tidak. Oke, aku gak tahu di sini ada ngapain. Kayak waktunya kita kembali. Oke guys, jadi aku sudah berhasil memenuhi semua misi aku untuk episode ini, yaitu mendapatkan semua peralatan iron, atau setidaknya peralatan yang aku kira penting, yaitu armor dan juga senjata-senjata, atau kayak pedang, pickaxe, dan juga axe. Nah guys, sekarang aku bingung harus ngapain. Apakah aku jelajahi goanya terus dan mungkin cari diamond lah, supaya mungkin bisa upgrade ke diamond material? Atau aku coba jelajahi petanya dan coba cari villager, kayak ada yang komen cari villager dan mungkin bisa, gak tahu ya aku ngapain nanti di villagernya ngapain. Jadi guys, aku butuh bantuan kalian. Coba komen di bawah apa yang harus aku lakukan selanjutnya. Dan juga jangan lupa kasih guide-guidenya dengan cara melakukannya gimana. Karena jujur, aku malah tambah bingung. Anyway, itu saja. Guys, aku butuh bantuan kalian untuk kita bisa kalahkan Ender Dragon. Jadi komen di bawah dan sampai jumpa di video selanjutnya.